Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat petang seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini daripada Kementerian Keuangan Malaysia. Berikut merupakan kenyataan daripada Tengku Zafrul. Hari ini saya telah meresmikan kompleks baharu Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM Alor Setar. JKDM merupakan antara agensi utama di bawah MOF dan saya amat bangga dengan pencapaian mereka. Pada tahun 2020, JKDM telah berjaya mengumpul sejumlah RM 38.6 bilion dalam bentuk hasil cukai. Walaupun berdepan pandemi COVID-19, saya percaya bagi tahun 2021 dengan pemulihan ekonomi berada di landasan yang betul, JKDM akan dapat mengumpul hasil cukai mengikut sasaran yang ditetapkan, yaitu RM40.7 bilion. Cukai ini seterusnya akan dapat digunakan untuk pembangunan negara serta membantu golongan rentan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.